Hai, balik lagi di channel Bahas Gadget, tempat membahas gadget terkini. Buat kamu yang lagi cari HP gaming, bukan cuma Snapdragon yang hadir pada chipset harga 1 jutaan. Akan tetapi MediaTek juga nggak ketinggalan. Banyak orang yang berpikir kalau chipset yang satu ini kalah saing, akan tetapi tahukah kamu bahwa MediaTek terus berupaya memperbaiki performanya hingga saat ini dan membuatnya gak kalah dengan vendor sebelah? Dan berikut, 5 HP gaming chipset MediaTek terbaik harga 1 jutaan di tahun 2022. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kita ingatkan lagi buat kamu yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Realme C21. Punya harga sejutaan sudah wajar kalau sebuah smartphone tidak menggunakan material bodi kaca atau metal sekalipun. Ya, namanya terjangkau, pasti harus ada sisi yang dikorbankan. Tapi Realme C21 hadir berbeda, baik secara tampilan maupun durabilitasnya, diklaim sebagai smartphone yang punya sertifikasi ketahanan paling baik. Dan hanya sampai di situ, kamu akan disuguhkan layar berukuran 6,5 inci beresolusi HD Plus yang punya mini drop notch di bagian atas. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G35 dan dukungan RAM 4GB hingga ROM 64GB, smartphone dari Realme ini patut kami rekomendasikan. Beralih ke bagian fotografi, kamu akan dibekali 3 buah kamera belakang dengan lensa utama 13MP dan 2MP untuk makro maupun depth. Sedangkan di bagian depan sudah hadir kamera 5MP. Redmi 9. Sudah sewajarnya kalau performa gaming kini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi sebagian pengguna, karena fungsi dari smartphone sendiri bisa menjadi ajang hiburan salah satunya dengan bermain game. Redmi 9 hadir dengan layar ukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD Plus. Tentu resolusi setinggi ini merupakan nilai plus yang masih cukup langka ditemui pada smartphone dengan harga setara. Bahkan yang harganya di atas 2,5 juta pun masih ada yang resolusinya cuma HD Plus. Dari sisi performa, terdapat peningkatan signifikan pada Redmi 9 dibandingkan dengan seri sebelumnya. Ini berkat digunakannya chipset MediaTek Helio G80 yang dikombinasikan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB. Lalu buat kamu yang doyan berfoto ria, Xiaomi cukup peduli dengan menghadirkan 4 buah kamera belakang dengan resolusi 13MP plus 8MP plus 5MP plus 2MP. Sementara untuk bagian depannya, hadir satu buah lensa dengan resolusi 8MP. Realme Narzo 30A. Tidak banyak smartphone entry level yang mengusung pengalaman gaming. Hal ini mungkin karena kebutuhan tersebut biasa dikenal membutuhkan spesifikasi tinggi. Namun berbeda dari Realme yang percaya diri merilis Realme Narzo 30A. Hadir dengan layar ukuran 6,5 inci resolusi HD Plus berlapis Corning Gorilla Glass 3 yang memiliki kamera depan desain mini drop. Ukuran layar yang ditawarkan Realme Narzo 30A menurut kami tergolong lega atau luas untuk kebutuhan bermain game atau menonton. Lanjut ke bagian belakang, sudah tersemat kamera utama 13MP dan 2MP kamera black and white, sementara kamera depannya hanya dibekali kemampuan 8MP. Beralih ke bagian performa, Realme Narzo 30A dibekali chipset MediaTek Helio G85, didukung RAM 4GB dan memori internal 64GB, serta sudah dibekali baterai 6000mAh yang hasilnya kamu akan semakin puas saat bermain game ditambah baterai yang diusungnya juga sudah tahan lama.
Infinix Hold 10. Kamu pasti sudah tahu, HP Infinix yang satu ini pasti masuk dalam rekomendasi karena bisa kami bilang menjadi perangkat yang sudah sangat mumpuni. Mulai dengan layar 6,78 inci beresolusi HD+, tentunya terkait reproduksi warna, kontras hingga viewing angle sudah cukup baik. Beralih ke sektor fotografi, kamera belakang dari perangkat ini sudah hadir dengan lensa 16MP plus 2MP plus 2MP plus QVGA. Sementara untuk bagian depan, hadir satu buah lensa 8MP. Lanjut ke bagian performa, Infinix Hot 10 terasa ngebut berkat chipset MediaTek Helio G70 yang dipasangkan RAM 6GB dan ROM 128GB. Di samping karena termasuk chipset kelas G, tentunya kamu akan nyaman dalam bermain game apalagi semakin puas dengan dukungan baterai 5200 mAh. Infinix Hot 10S resmi jadi chipset MediaTek terbaik urutan pertama. Hal ini bukan tanpa alasan, kamu pasti tahu spesifikasi yang dihadirkan Infinix di perangkat terbarunya ini terbilang overpower. Dari segi refresh rate-nya sudah hadir dengan 90Hz dan touch sampling 180Hz. Lalu menyoal tentang dapur pacunya, chipset MediaTek Helio G85 yang dihadirkan punya performa mumpuni untuk melibat berbagai game kesukaanmu. Kamu juga tidak perlu khawatir mengalami lag karena bantuan RAM 4GB dan ROM 64GB akan menemani Infinix Hot 10S ini. Ditambah lagi, kamu akan semakin tergoda dengan baterai 6000 mAh yang tanpa khawatir kehabisan daya. Dan sampai di situ, untuk bagian fotografi, kamu juga akan dikejutkan dengan sensor 48MP yang sudah mendukung night mode, serta sensor bokeh 2MP dan sensor AI untuk memindai objek dengan lebih cerdas. Nah, itulah tadi ulasan sekaligus rekomendasi 5 HP gaming chipset MediaTek terbaik harga 1 jutaan di tahun 2022. Apabila kamu punya saran atau rekomendasi lain, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan pastinya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita makin semangat untuk membuat berbagai konten lainnya. Itu saja dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.